Assalamualaikum, anda bersama saya Haida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia hari ini telah menawarkan naik taraf kelajuan internet kepada pengguna Unify dan Streamix sedia ada secara berperingkat dan percuma. Penaikan taraf ini kini boleh disemak di halaman semakan yang disediakan oleh Telekom Malaysia iaitu di laman Unify Turbo Upgrade. Bagi pelanggan Unify Basic pula, mereka ditawarkan kelajuan sehingga 30 Mbps pada harga RM79 sebulan dan dihadkan penggunaan kuatannya sebanyak 60GB sebulan. Dan kelajuan internet ini akan dikurangkan kepada 128kbps setelah mencapai kuota penggunaannya. Telefon pintar Oppo Find X telah memasuki pasaran tempatan secara rasmi. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6.4 inci dengan rekaan 1080p, dijana dengan Snapdragon 845, bateri berkapasiti 3730mAh dan hadir dengan sokongan pengecasan pantas VOOC. Oppo Find X ini boleh didapati pada harga RM3,699 bermula 5 Ogos 2018 dan boleh dipratempa melalui laman rasmi Oppo hari ini. Asus Zenfone 5Z juga turut tidak ketinggalan di mana telefon pintar ini turut memasuki pasaran Malaysia dengan harga RM2,999 untuk model dengan 8GB RAM dan 256GB storan. Selain rekaan 6.2 inci mereka dengan HD Plus penuh, chip Snapdragon 845 dan bateri berkapasiti 3,300mAh. Selain itu, rekaan sebuah peranti telah tertiris dan ianya dipercayai adalah Samsung Galaxy Note 9. Melalui gambar yang tertiris tersebut, ia menunjukkan rekaan skrin nirbingkai tanpa takuk, kamera belakang secara melintang, pengimbas cap jari di belakang dan hadir dengan sokongan S Pen. Namun, spesifikasi telefon pintar ini masih belum diketahui. Kilang Western Digital di Petaling Jaya pula dilaporkan bakal ditutup pada hujung tahun 2019 kelak. Hal ini disebabkan permintaan cakera keras makin berkurangan daripada sektor pengguna kerana permintaan untuk penggunaan solid state drive lebih tinggi. Oleh itu, pihak Western Digital merancang untuk menaiktarafkan kilang SSD mereka di Pulau Pinang untuk meningkatkan pengeluaran produk SSD mereka. Xiaomi Mi A2 dan Mi A2 Lite pula dilaporkan bakal dilancarkan pada 24 Julai ini dengan membawakan rekaan skrin bertakuk 18:9 dan menggunakan sistem operasi Android One. Bagi Redmi 6 dan Redmi 6A pula, kedua-dua peranti ini bakal dilancarkan di Malaysia pada 25 Julai ini pada harga RM499 untuk Redmi 6 dan Redmi 6A pada harga RM349. Akhir sekali, chip MediaTek Helio A22 telah dilancarkan yang dilengkapi dengan 4 thread Cortex A53 pada kelajuan 2.0GHz, chip grafik PowerVR GE8320 dan dilaporkan akan menjadi 30% lebih berkuasa dan 70% lebih tinggi kemampuan kad grafiknya berbanding chip Snapdragon 429. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Haida Murad untuk Amans. Okay bah?